Next night already? I never. Kill the light. Look out! Apa yang terjadi jika pesawat penumpang melintasi badai waktu yang menyebabkan sistem perpetaan mati terputus dan mendapat serangan dari luar oleh jet tempur Nazi? Kondisi ini tentu akan memicu kepanikan para penumpang dan menuntut kemampuan sang pilot dalam mengatasi kejadian yang tidak terduga ini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mampukah mereka keluar dari lorong badai waktu dan selamat sampai tujuan? Mari kita buka pintu teaternya. Let's get started. Flight World War II atau Penerbangan Perang Dunia Kedua adalah judul film yang akan saya review di video ini. Film ini dirilis pada tanggal 2 Juni 2015, tepatnya di Amerika. Disutradarai oleh Emil Edwin Smith, diperankan oleh Farhan Tahir sebagai Kapten William Strong, Matthias Pons, Robbie Kay, Aquella Joll, dan masih banyak lagi. Alur cerita film Flight World War II diawali dengan menampilkan sebuah pesawat komersial dengan kode Flight 42 International Airlines yang dikemudikan oleh juru pilot Kapten William Strong bersama kopilotnya Daniel Prentice, terbang melintasi langit seperti biasa aktivitas yang selalu mereka lakukan sehari-hari dengan rute penerbangan, yaitu dari negara Amerika Serikat menuju ke negara Inggris dengan perkiraan waktu tempuh hingga 7 jam perjalanan. Ladies and gentlemen, this is William Strong, your pilot for this ride across. My co-pilot is Daniel Prentice. Put us on the ground in London, England. Relax and enjoy your ride. Sesaat dalam perjalanan mereka, Kapten William Strong tiba-tiba merasakan adanya sesuatu hal yang ganjil di depan mereka. Ia pun kemudian langsung menghubungi pihak pengawas di darat EA-42 untuk meminta penjelasan tentang cuaca badai apa yang ada di depan mereka. Tetapi pengawas di darat mengatakan bahwa cuaca sedang baik-baik saja. Kemudian Kapten William meminta kepada semua penumpang agar segera memasang sabuk pengaman mereka, karena getaran yang diakibatkan oleh cuaca tersebut sudah mulai terasa. Tidak lama setelah itu, pesawat yang mereka tumpangi bergetar semakin keras dan terhisap ke dalam lubang hitam. Anehnya, pesawat kembali berjalan normal setelah melewati lubang hitam tersebut. Hal ini sempat meredakan ketegangan para penumpang. Namun tidak untuk Kapten William Strong dan co-pilotnya Daniel Prentice. Keduanya merasa heran melihat fenomena alam yang tiba-tiba berubah menjadi malam hari. It's night already? No, nothing like that. Sunset wasn't for another 40 or 50 minutes. We didn't black out or anything, did we? Wow, siapapun pasti akan merasa heran, kebingungan, dan ketakutan jika berada di situasi ganjal seperti ini. Dan betapa terkejutnya co-pilot Daniel saat melihat sistem perpetaan yang tidak menampilkan satelit. Dengan segera, ia pun mengecek mesin pesawat dan tidak ditemukannya satupun kerusakan. Dibarengi dengan itu, Kapten William kembali menghubungi pihak pengawas di darat EA-42 untuk meminta bantuan. Namun sayang sekali, sinyal komunikasi juga hilang koneksi. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Seruput dulu kopinya, Kapten, baru kita lanjutkan ceritanya. Nikmatnya. Sudah? Ayo kita lanjutkan. Semua sistem digital perpetaan dan sinyal komunikasi mati terputus. Mereka kemudian menggunakan peta manual untuk mendarat di kota London, Inggris. Setelah beberapa jam terbang, pilot memutuskan untuk segera turun dari ketinggian karena diperkirakan negara Inggris sudah dekat. Tidak lama setelah pesawat mengarah ke bawah, mulai terlihatlah ada banyak sekali pesawat tempur yang menjatuhkan bom dan keadaan pun semakin menegangkan. Terlihat jelas wajah pilot dan kopilotnya yang semakin kebingungan melihat kejadian ini. Begitu juga dengan semua penumpang yang saling terdecak panik dan ketakutan. Saya sendiri pun merasa tegang saat menceritakan alur cerita film ini. Sebentar ya, saya tarik nafas dulu.
Alhamdulillah, sedikit lega. Oke, kita lanjut. Beberapa saat kemudian, sistem radar dari pesawat komersial Flight 42 menunjukkan ada pesawat tempur yang datang mendekat dengan begitu cepat. Sang pilot William Strong dengan cepat kembali mengarahkan pesawat ke atas dan menancapkan kecepatan untuk menghindari serangan jet tempur Nazi. Di satu sisi, ada dua orang penumpang ahli sejarah yang menyadari keberadaan mereka. Mereka kemudian menawarkan bantuan kepada salah seorang pramugari. Akan tetapi, si pramugari tersebut belum memberikan respon yang baik dan malah langsung pamit meninggalkan mereka. Dua ahli sejarah ini tetap saja ngotot dan memaksakan diri masuk ke ruangan pilot. Kemudian mereka langsung memberitahukan kepada pilot bahwa pesawat ini terjebak ke dimensi waktu yang mengakibatkan perjalanan ke zaman Perang Dunia Kedua yang berlangsung tahun 1940, di mana saat-saat ini adalah masa pertempuran paling mematikan antara Eropa versus Nazi Jerman. Ahli sejarah ini juga mengatakan kepada pilot bahwa kita bisa menghubungi angkatan bersenjata Inggris dengan menggunakan radio, karena Inggris pada zaman dulu hanya punya radio, belum punya radar seperti Jerman yang sudah jauh lebih berteknologi. Sementara mereka melanjutkan pembicaraan, pilot akhirnya meminta kedua ahli sejarah ini untuk segera meninggalkan ruangannya. Keduanya pun keluar dari ruangan pilot, namun upaya mereka untuk memberikan bantuan tidak berhenti sampai di situ. Dua ahli sejarah ini tetap menggali informasi dan mencoba memetakan wilayah yang mereka lintasi. Di scene lain, Kapten William Strong menghidupkan radio yang ditangkap sinyalnya oleh tentara Inggris bernama Nazel. Nazel adalah seorang prajurit tentara Inggris yang ditugaskan untuk memantau sambungan komunikasi yang berada di medan perang. What is your GMT? 17th June, 21:30 hours. How do I convince you that you're a commercial airline in distress? Sure, I don't know, Captain. In the year? 17th June, 1940. Setelah panjang lebar berbicara, Kapten William akhirnya sadar jika mereka memang telah terbawa ke dimensi waktu pada tanggal 17 Juni 1940. Kita beralih ke scene lain. Keadaan penumpang banyak yang mengalami trauma, dan salah seorang penumpang sangat panik dengan keadaan ini, sehingga menimbulkan perkelahian yang juga melibatkan pramugari dan dua orang tentara. Tentara ini pun kemudian menghajar pria panik itu dan menyuruhnya kembali duduk dengan tenang agar tidak membuat panik penumpang yang lain. All because you wanted to be a hero. Now get back to your seat and shut the hell up. Isn't that right? Yes, sir. Di samping itu, Kapten William yang dibekingi oleh dua orang ahli sejarah tersebut terus melakukan komunikasi dengan Nazel, prajurit tentara Inggris. Sialnya, sinyal radio yang mereka gunakan berhasil terlacak oleh tentara Nazi Jerman yang kemudian menyerang pesawat mereka bertubi-tubi. Jet tempur Nazi tersebut mengakibatkan hidrolik ban pesawat bagian depan mengalami kemacetan dan tidak dapat berfungsi dengan baik, dan beberapa kerusakan lainnya. Selain itu, dua orang penumpang menjadi korban dan juga kopilot Daniel terkena serpihan tembakan di bagian perutnya. Gimana? Ngeri banget bukan? Kondisi darurat seperti ini benar-benar menguji kemampuan sang pilot dalam mengatasi segala permasalahan selama penerbangan. Kira-kira upaya apa yang akan dilakukan oleh Kapten William dalam mengatasi serangan jet tempur Nazi? Karena untuk menyerang balik sangat tidak mungkin. Pesawat komersial EA-42 hanya dirancang untuk mengangkut penumpang, bukan untuk berperang. Kembali lagi saya katakan, kondisi darurat seperti inilah yang menuntut seorang pilot untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Serangan masih terus menghantui, namun di balik itu, Kapten William mempunyai strategi yang sangat brilian.
yang kemudian berhasil mengecoh dan menjebak jet tempur Nazi. Job, Kapten. Selang beberapa saat setelah jet tempur Nazi meledak, Kapten William bergegas menemui semua penumpang. Ia menghimbau kepada semua penumpang agar tetap tenang. Ia juga mengatakan bahwa pesawat yang mereka tumpangi telah melintasi zona waktu yang kala itu sedang berlangsung pada tahun 1940 dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendaratkan pesawat dengan selamat. Kemudian ia meminta bantuan kepada dua orang penumpang untuk membantunya memperbaiki kemacetan pada ban pesawat bagian depan. Saat Kapten William akan memperbaiki ban pesawat yang macet, pria ini justru melarangnya dan meminta agar dirinya diperbolehkan turun ke ban pesawat tersebut. Hal yang menegangkan pun terjadi lagi. Kaki pria ini kepleset dan hampir saja dia terjatuh. Duh, kasihan sekali. Namun untung saja dia masih bisa selamat. The landing gear is fixed. Thanks to these two heroes over here. Seusai itu, Kapten William kembali ke ruangannya dan mencoba berkomunikasi lagi dengan Nazel. Dan betapa senangnya Kapten William mendengar sahutan dari Nazel. Hal yang sama juga dirasakan oleh Nazel. Karena sebelumnya, mereka sempat hilang kontak yang diakibatkan oleh serangan jet tempur Nazi. Kali ini, isi percakapan mereka yaitu di mana Kapten William memberitahu Nazel bahwa mereka harus segera landas karena pesawat yang mereka gunakan tidak memungkinkan lagi untuk terbang lebih lama. Hal ini disebabkan karena ketersediaan bahan bakar yang tinggal sedikit. Selain itu, kerusakan pesawat pun sangat memprihatinkan. Untuk itu, Kapten William meminta bantuan Nazel yang sekiranya bisa menunjukkan arah kemana mereka harus terbang agar bisa keluar dari jebakan dimensi waktu. Nazel pun menanggapi bahwa dia butuh sesuatu agar bisa mendeteksi titik pesawat Kapten William. Menyikapi tanggapan Nazel tersebut, co-pilot Daniel yang dibantu beberapa orang penumpang langsung bergegas mengumpulkan beberapa macam alat yang sudah diberi tanda untuk dilemparkan ke sekitaran area lokasi tentara Inggris. Alat-alat yang mereka lemparkan hampir saja jatuh ke tangan prajurit tentara Nazi. Untung saja, tentara Inggris tepat waktu dan berhasil merebut barang itu kembali dan menyerahkannya kepada Nazel. Alhasil, melalui alat-alat tersebut, Nazel bisa mendeteksi titik keberadaan pesawat Kapten William. Lalu kemudian memberikan panduan kemana pesawat harus diterbangkan. Selang beberapa menit setelah itu, mulai nampaklah lingkaran lubang hitam yang sama persis dengan lubang hitam yang mereka lalui di awal. Raut senang pun nampak di wajah sang pilot, sembari mengucapkan salam perpisahan kepada Nazel. Dan ini adalah percakapan terakhir Kapten William dan Nazel yang bikin saya terharu, teman-teman. Nazel, kami tidak tahu akan seperti apa jadinya kami jika tanpa bantuanmu. Saya pun tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepadamu. Jaga dirimu baik-baik, Nazel. Nazel menjawab, hal yang sama juga dari kami, Kapten. Nigel, we can't thank you enough for everything you've done. Take care of yourself. That's what allies do, Captain. For you and everyone on Flight 42. You do the same, Captain. Here we go. Dan finally, seusai badai waktu itu terlewati, dan kini mereka kembali ke masa modern dan mendarat di bandara Jerman. Dan dalam pesawat diramaikan oleh tertawa bahagia mereka. Sang pilot mengatakan, "I love Germany." Ibarat lebih menyukai Jerman saat ini ketimbang di zaman dahulu kala yang sangat menakutkan di era Nazi. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita film ini, kita tidak pernah menduga kapan dan seperti apa kesulitan itu akan datang. Pilihannya cuma dua. Berhenti bertarung berarti kekalahan mutlak yang akan didapatkan, atau
tetap bertarung sekalipun rasanya tidak mungkin untuk bisa menang. Teman-teman, perhatikan poin ini. Kesulitan hanya akan menghampiri orang-orang yang mampu mengatasinya. Selalu ada kemudahan yang menunggu di balik kesulitan yang menghadang. Kualitas kemampuan terbaik seseorang akan terukur dari level kesulitan yang ia hadapi.